Oke, ini untuk pengetesan pin spot LED kita coba untuk penggunaan 5 unit, penggunaan dashlight. Di sini ada programan yang sudah dibuat. Di sini ada dimmer, ketika kita live kemudian kita nyalain dimmer, maka automatic lampu dimmernya menyala. Nah, titik kita bisa pilih di sini ada red, green, blue, white. Green wave, red wave, RGB wave, sama swap wave. Ketika kita tekan red, maka akan muncul warna merah, dia stay ya, statik ya. Kemudian ketika kita pilih green, maka dia akan berubah menjadi green. Nih, dengan kondisi dimmernya ini menyala. Ketika dimmernya mati, maka lampunya juga bakal mati. Tapi ketika dimmernya nyala, kemudian greennya kita pilih, maka dia akan masuk ke mode green. Kemudian kita pilih blue, dia akan tampil warna biru. Kemudian di sini ada white ya, ini akan warna putih. Kemudian di sini ada green wave, ketika kita pilih maka dia akan mode berjalan di warna hijau. Len, coba klik lagi Len, yang selain warna hijau Len. Ada red wave ya Len ya? Ya, pilih red wave. Nah, ini ada berjalan yang warna merahnya. Kemudian selanjutnya ada RGB apa tuh? Ya, coba RGB wave. Nah, ini untuk RGB wave. Nanti permainannya itu kita setting ya, ada beberapa jenis permainan nanti diajarin untuk tutorialnya. Kemudian ada satu lagi, swap RGB. Nah, ini untuk swap RGB atau gradasi ya. Oke. Yang hijau lagi, Len? Green wave. Oke. Red wave. Oke. Kemudian RGB wave. Kemudian swap. Nah, ini RGB. Oke.